Beep, 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 beep. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, ni pasal isu yang nak renew Rotec tak boleh. Okay, ni adalah antara sebab-sebabnya. Okay, dia ada 4 sebab. Okay, usia kenderaan dah lebih daripada 7 tahun. Okay, dia memang limit dia 10 tahun. Tinggal lagi dia kalau lebih dia akan jadi masalah lah. Okay, nama pemandu, nama pemilik kenderaan dan juga nama pemandu berbeza. Macam aku cakap tadi lah, macam aku cakap dalam video sebelum ni. Kereta nama wife ke tapi suami bawa, kereta nama suami tapi isteri yang bawa, kereta nama adik-beradik. So kita sesama adik-beradik yang bawa. So nama berbeza jadi hal. Okay, ketiga, rekod Puspacom tak wujud. Kita dah buat Puspacom ataupun kereta yang kurang daripada 3 tahun yang tak pergi buat Puspacom lagi kan. Yalah, tak payah pergi sebab kereta baru lagi kan. So dia jadi masalah juga, jadi hal juga. Okay, nombor 4, status kenderaan dah ditukar kepada daripada AB ke AH, tak silap aku. Okay, langkah-langkah yang perlu dilakukan. Okay, sekiranya benda ni terjadi kepada anda. Okay, pergi ke kaunter. Okay, kaunter JBJ tu. Minta diorang print kita punya My Sikap. Bila kita dah ada PSB yang benda semua, kita dah ada My Sikap kan. So, minta diorang update dalam sistem diorang. So, pegawai tu akan hantar dekat orang kata ada orang punya IT yang benda dekat Putrajaya untuk update. So benda ni akan ambil masa 7 hari bekerja untuk settle lah. Okay, so ni member aku ada bagi juga sikit ni, ada note sikit. Okay, dia kata sebelum renew atau batalkan insurance yang sedia ada, okay, pastikan check status kenderaan dalam sistem My Sikap di kaunter JPJ. Okay, jika sistem belum tukar, tak ada masalah nak buat urusan cukai jalan tersebut. So kalau dah tukar tu dia jadi hal sikit. So yang tu korang kena pergi check lah. Okay, tu je lah. Sebab so, sekarang ni tengah kecoh. Sebab aku pun risau kan ni, kereta aku pun Rotec dah nak mati kan ni awal bulan 11. So aku pun kena pergi check juga nanti ni, macam mana tengok, macam mana rupanya. Okay, tu je. Okay, sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.